pemirsa Banjarmasin Pos, ini di kawasan Jalan Ayani kilometer 31 di Loktaben Banjarbaru. Sini warga masyarakat juga mengikuti haul di depan salah satu toko dengan menyaksikan layar lebar yang disiapkan oleh panitia. Terpantau juga arus arah balik keluar dari kota Banjarbaru belum relatif ramai. Jadi walaupun tidak bisa mengikuti haul ke kawasan Sekumpu karena padatnya jemaah haul yang datang, sebagian warga di kawasan Loktaben ini menyaksikan atau mengikuti rangkaian acara haul dengan duduk-duduk bersama di depan salah satu toko dengan menyaksikan layar lebar yang telah disediakan. Arus dari arah luar masuk ke dalam kota Banjarbaru juga relatif tidak terlalu ramai. Nanti jajaran kepolisian akan melakukan jalur satu arah saat para jemaah yang selesai melaksanakan rangkaian acara haul Ababuru Sekumpul berpulang atau pulang ke daerahnya masing-masing. Pemirsa, jalur dari dalam kota Banjarbaru menuju arah luar mulai terpantau ramai. Ini sebagian ada para jemaah yang pulang. Ini nanti jajaran kepolisian akan melakukan arah satu jalur baik kiri dan kanan untuk para jemaah yang selesai melaksanakan olahraga guru sekumpul untuk pulang ke daerahnya masing-masing. Saja dengan adanya acara haul Ababuru Sekumpul ini, kita selalu diberikan keberkahan dan keamanan bagi Banua kita Kalimantan Selatan. Thank you.
bisa, Banjarmasin Pos. Ini yang bisa kita sampaikan. Acara haul warga Loktabat dengan bersama-sama ikut melaksanakan rangkaian acara haul abad sekumpul melalui layar lebar yang telah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.